dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Syukur kepada-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus Kristus.
Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan waktunya. Ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Ini hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Terpujilah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima amal yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur baik dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman Bapa. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus.